Salam jumpa pemirsa, senang kami kembali menjumpai Anda dalam program Kaswar News edisi Selasa 22 Desember 2020. Berbagai liputan telah kami siapkan untuk Anda, diantaranya Rektor Unipa lantik tenaga kependidikan ke jabatan fungsional, Bank BRI cabang Manokwari tetap buka pelayanan terbatas pada 25 Desember. Dua informasi tersebut akan kami rangkai berita utama kami hari ini mengenai Kapolda Papua Barat minta seluruh gereja patuhi protokol kesehatan pada perayaan Natal dan Tahun Baru. Bersama saya Linda Chen, segera kita awali Kaswar News selengkapnya. Kapolda Papua Barat meminta seluruh gereja di Papua Barat wajib mematuhi protokol kesehatan pada pelaksanaan Malam Kudus maupun ibadah perayaan Natal yang akan dilaksanakan pada 25 dan 26 Desember 2020. Demikian disampaikan Kapolda Papua Barat Irjen Polisi Tornagogo Sihombing kepada awak media Senin kemarin. Orang nomor satu di Kepolisian Papua Barat ini meminta kepada seluruh gereja di Papua Barat wajib mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kapolda juga meminta agar di setiap tempat duduk yang berada dalam gereja sudah harus dibatasi jarak. Tes, ya, peringatan, ya, saya himbau ya, untuk semua sadar, panitia, semua, ya, nanti juga ada anggota kami yang memang mengamankan, tapi tolonglah jangan sampai ya, tidak menggunakan protokol kesehatan. Ya, di dalam itu batasi jarak tetap satu, terus buat sekarang itu mana yang boleh diduduki, mana yang tidak boleh diduduki, terus kemudian tidak boleh, ya saya menghimbau supaya tidak ada ya bangku-bangku yang memang yang akhirnya membuat suasana jadi bludak manusia, ya yang akhirnya kerumunan tercipta di situ, dan akhirnya ya ini juga menjadi malapetaka karena ya kita memperingati bisa juga dari rumah, ya. Live streaming kita juga bisa. Ya. Di masa pandemi COVID-19 ini, Tornagogo Sihombing juga berharap apa yang sudah dilakukan oleh Polri dalam meningkatkan protokol kesehatan bisa diikuti juga oleh masyarakat. Karena aspek keselamatan, kata Kapolda, sudah menjadi bagian dari orientasi bersama seluruh tempat yang ada di wilayah Indonesia. Termasuk salah satunya dengan menunda liburan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 yang tidak diinginkan. Nah ini jadi saya di momen COVID-19 ini tetap saya memperhatikan aspek kesehatan masyarakat. Dan ini menjadi keselamatan. Ini orientasinya adalah keselamatan masyarakat Papua Barat secara keseluruhan. Bukan hanya Manokwari aja, seluruh tempat. Ya, saya minta. Begitu juga di bandara. Ya, semua pihak harus membatasi ya, orang-orang yang memang betul-betul dihimbau kalau memang bisa ya tidak atau mengurungkan niatnya untuk pergi kemana-mana, ya. Pergi kemana-mana, ya. Karena memang bahaya. Natalindo Kerwai mengabarkan.